Tahukah anda, lazimnya carian boleh dibuat di kaunter-kaunter pendaftaran pejabat tanah daerah dan pejabat pengarah tanah dan galian. Jenis-jenis carian yang boleh dipohon. Apakah yang dimaksudkan dengan carian rasmi? Carian rasmi merupakan satu dokumen yang telah ditandatangani oleh pendaftar. Dokumen tersebut mengandungi maklumat hak milik, pemilikan tanah dan perkara berkaitan yang masih berkuat kuasa seperti mana yang terkandung dalam hak milik asal. Kegunaan carian rasmi biasanya untuk tujuan seperti permohonan pusaka, bukti pemilikan ke mahkamah tinggi, permohonan ukur atau pecah bahagian dan sebagainya. Apakah pula yang dimaksudkan dengan carian persendirian? Kandungan carian persendirian adalah sama seperti carian rasmi dan tidak memerlukan tanda tangan pendaftar. Kegunaan carian persendirian adalah bagi mendapatkan maklumat berkaitan tanah sama ada masih berkuat kuasa atau tidak untuk kegunaan sendiri sahaja. Anda mahu membuat carian rasmi? Anda mahu membuat carian persendirian? Kini, anda boleh membuat permohonan tersebut melalui aplikasi i-Pendaftaran. Bagaimana anda boleh mohon carian? Sila masukkan ke laman web ipendaftaran.kedah.gov.my. Klik Sistem Pendaftaran. Sila klik Daftar Pengguna sekiranya anda belum mendaftar. Klik Menu Pendaftaran Pengguna. Pilih Syarikat atau Individu. Isi semua maklumat yang diperlukan. Klik pada daftar untuk pendaftaran pengguna. Untuk log masuk ke iPendaftaran, masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan. Kemudian, klik log masuk. Sila pilih kod urusan atau perkara dan klik seterusnya. Sila pastikan maklumat hak milik yang dimasukkan adalah tepat. Bagaimana anda boleh mendapatkan nombor hak milik? Anda boleh mendapatkannya melalui bil cukai tanah atau membuat semakan di iBayang. Masukkan maklumat hak milik sama ada hak milik pendaftar atau hak milik pejabat tanah. Masukkan daerah, mukim, jenis hak milik dan nombor hak milik. Kemudian, klik butang tambah. Hanya 5 hak milik yang dibenarkan bagi setiap transaksi. Kemudian, klik seterusnya. Hak milik yang dimohon akan dipapar di maklumat hak milik dan bayaran. Tandakan di bahagian perakuan, klik bayar dan maklumat pembayaran akan dipaparkan. Tandakan pilihan bayaran di ruangan setuju, kemudian klik bayar sekarang. Sila semak email anda untuk mendapatkan resip bayaran. Permohonan anda akan diproses pada waktu bekerja iaitu Ahad hingga Khamis dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Bagi carian persendirian, dokumen akan di-emailkan ke email pemohon. Bagi carian rasmi, pemohon perlu memohon janji temu melalui ijanji.kedah.gov.my. Hampa mau carian lebih mudah dan pantas? Jom, kita online saja.